Halo guys, selamat datang di channel saya, Alan Press. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan mencoba nge-mesh display box ya guys ya. Kenapa saya ingin mencoba nge-mesh display box? Karena saya ingin profit tuh lebih tinggi gitu ya kan. Biar saya bisa menyentuh BGL. Udah bertahun-tahun main, enggak bertahun sih, 2 tahunan lah gak pernah megang BGL ya guys ya. Nah mungkin kali ini kita akan mencoba nge-mesh display box ya, dengan berharap keuntungannya tuh langsung menyentuh BGL. Oke deh, sebelum lanjut ke video jangan lupa klik like, comment, dan subscribe agar saya lebih bersemangat bikin konten-konten selanjutnya guys. Tanpa basa-basi, enjoy to the video. Jadi guys, menuju display box tuh ya cukup panjang juga rute-rutenya, dan ini adalah rute-rutenya saya tunjukin ya. Nah ini saya dapat dari Bang Vicky ya gambarnya ya guys ya. Untuk di video kali ini mungkin kita akan ngebikin toiletnya ya. Ini bikin gak beli ya. Toiletnya mungkin 4 word farm. Itu berarti berapa seat ya? 2600 kali 4 segitu deh. Kita bikin toiletnya dulu 4 word farm dengan white seatnya deh. White seatnya 2 word farm. Mungkin itu dulu untuk di video kali ini. Kita akan ngebikin toilet dengan beli white seat, terus kita banyakin karena white seat kan farmable ya kan guys ya. Jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Oh iya, saya sudah sempat membikin toilet ya guys ya. Udah sempat bikin toilet tapi cuma satu farm sih. Nah cara bikin toilet ini cukup mudah, emang mudah banget, serius mudah banget. Yaitu campuran crepey sing seed, sing ya, crepey sing, dicampur dengan brown block. Nih ya, kita campur. Nah jadi toilet. Nah cara bikin crepey sing. Nah cara bikin crepey sing ini mudah banget guys. Door seed dicampur dirt. Nah cara bikin door seat yaitu cave background seat dicampur dengan dirt seat. Jadi door seat terus dicampur dengan cave background seat. Nah sedangkan brown block kita membikinnya itu campuran brick dengan dirt. Jadi bricknya itu kita beli, brick seatnya kita beli 150 sampai 200 per satu. Terus kita campurkan dengan dirt seat ya guys ya. Nah jadi gitu guys, jadi saya mau beli bahan-bahannya dulu dir dengan cave background seat ya guys ya. Nah di sini doornya udah jadi seat-seat semua. Sekarang kita akan campurkan dengan dirt seat aja ya guys ya. Thank you.
Nah guys, jadi toiletnya udah siap semua nih. Udah siap semua tuh, jadi tinggal di harvest saja, terus di break blocknya udah deh kelar. Nah sedangkan weight seatnya ini udah siap nih, ini udah pas nih, berapa ya, 2600 kali 4 5400 ya. Dan sekarang kita akan menghitung berapa modal yang kita keluarkan untuk 4 ward toilet plus 2 ward weight seat. Nah guys, jadi total semuanya adalah 299 ya, kita genapin aja 3DL. Wow, awal-awal kita udah mengeluarkan 3DL, gigi parah. Kesimpulan videonya guys, nah jadi kalau kalian ingin ngemis display box, ya awal-awal kalian jari kalian sudah dimanjakan dengan ngebreak, ngesupply, harvest, dan lain-lain guys. Ya jadi jika ingin ngemis display box, waktu untuk main Growtopia kalian harus banyak dan jangan malas pastinya. Ingat guys, Tuhan itu adil, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kelas. Jadi guys, mungkin segini aja video kali ini, kalian tunggu aja part-part selanjutnya. Saya ucapin terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jika ada pertanyaan tanya aja di kolom komentar. Sekian dari saya, thank you all.